binatang, kebun, Acugi ya. 2019 dan tanggal 18 sampai 28 Juli 2019. Oke pemirsa, akhirnya jadi juga Lego saya. Dan saya saat ini ada di booth Daihatsu Gias 2019. Dan Lego ini boleh dibawa pulang, Pak ya? Ternyata Lego ini boleh dibawa pulang. Jadi Anda datang ke booth Daihatsu di Gias 2019, pertama kali Anda mendaftar. Daftar nama segala macam. Kemudian setelah mendaftar, Anda akan nanti mendapatkan gelang. Apa, Mbak? Gelang. Nah. Setelah dapat gelang, Anda bisa keliling di booth Daihatsu. Di mana di booth Daihatsu banyak sekali wahananya. Antara lain wahananya apa aja? Ada permainan laser. Terus foto kebalik. Iya, terus foto yang pakai green screen. Ya, terus apa lagi? Ada test drive virtual. Ada fantastic pose. Jadi banyak sekali wahana-wahana permainan yang ada di booth Daihatsu. Dan pertama kali bikin Lego dulu. Ah, ini Lego saya, buatan saya. Cakep kan? Kayaknya masih lama permainan lightsaber. Mendingan saya jalan-jalan ke dalam. Tapi saya jalan-jalan nggak sendiri. Karena sudah siap 3 cewek cantik di sebelah saya. Dadah-dadah. Ini Mbak siapa? Okta. Mbak Okta, Mbak Kurnia, dan Mbak Putri. Nah, ketiga cewek ini nanti akan menemani saya jalan-jalan ke wahana yang ada di booth Daihatsu. Siap? Let's go. Nah, kita sudah sampai di sini. Ini apa nih, Mbak Okta? Ini like camera action. Maksudnya gimana nih? Jadi, ya kita nge-vlog, tetap nge-vlog kayak nge-vlog. Kayak beginian, iya, ke dalam. Nanti kameranya ada di bawah. Oke. Televisinya itu, ya, layarnya itu. Mendingan bertiga dong, kita bertiga bareng-bareng. Iyalah, ayo. 1, 2, 3. Hai guys, jangan lupa datang ke Gias 2019 ke booth-nya Daihatsu dari tanggal 18 sampai 28 Juli 2019. See you there. Oke, keren ya ngevlognya. Bagus saya atau bagus dia ngevlognya? Pasti bagus dia bilangnya semua. Di sini ada tempat kita foto 360 360. Kemudian di sini Anda bisa pilih background-nya ya. Lagi di setting, karena saya datang lagi di setting. Tadinya sebelum saya datang nggak apa-apa, begitu saya datang langsung kusut ini. Ininya. Di atas nih. Nah, ini kita bisa ambil backgroundnya di sini. Kita bisa pilih backgroundnya apa aja, Mbak Okta? Ada Monas. Monas. Ya, terus ada Bundaran HI kalau nggak salah. Misalnya udah selesai foto, hasilnya dikirim lagi ke ini. Dikirim lagi, oh ya, siap. Terus kita sekarang mau diapain, Mas? Nah, gimana? Pas fotonya, lihatnya ke sini aja. Ya. Begitu saya tutup, ya, langsung bergaya, tapi ditahan gayanya. Gak bisa gerak-gerak, gak bisa sampai. Misalnya gini aja gitu? Iya, oh, gitu. 3 detik. 3 detik, oke, siap. 1, 2, 3. Oh, nanti hasilnya dikirim ke email kita, ya, ke email saya ya? Iya. Siap. Hasilnya ini di sini. Ya. Hasilnya kayak gimana? Oh, ini dia hasilnya nih. Wih, keren. Tahu-tahu ada di pinggir pantai. Ya, ini kita lagi ada di Pulau Komodo. Pinjam kamera, Pak. 2, 3. Ah, coba lihat. Pasti lebih bagus. Tuh, lebih bagus kan tiduran semua ya. Oh, ini keren ya, banget. Ini keren. Ini ya, keren. Oke. Keren ya. Sekarang kita masuk di bagian dalam. Ini tempat apa nih? Oh, ada kafenya juga ya? Ada kafenya. Kalau kayak saya gitu, minta ini boleh ya? Boleh, Kak. Gratis ya? Iya. Wih, gerah. Oh, semua free ya? Iya. Ada kopi, ada roti, terus? Ada kopi kenangan juga, Kak. Nasi kotak ada nggak? Nasi kotak. Oh, nggak ada. Nasi kotak nggak ada. Oke, teman-teman. Kita jalan lagi. Sini pinggir.
Nah, kita lihat ini tempat ini ya, dealing room ya, dealing roomnya Daihatsu. Ini kayaknya juga udah dihias warna-warna, merah, kuning, hijau, sampai ke atas-atas. Ini boothnya Daihatsu tahun ini kayaknya berwarna-warni. Keren-keren. Habis dari sini kita mau kemana lagi? Mau enggak? Avatar. Jadi kita gambar, nanti jadinya di sini. Bisa dilihat di mobilnya. Oh, langsung nyambung ke sana. Oh, itu dia. Jadi ngambil gambar di sini, langsung kelihatan di mobilnya tuh, tuh, tuh. Tuh di bodinya tuh. Terus apa lagi? Terus gelap dong pakai warna ungu. Oh ya, bebas lah dia ya. Bebas lah. Terus apa lagi? Satu lagi dong. Kasih apa gitu di umumnya. Tambah lope aja, Pak. Gambar lope, lope, lope katanya. Gambar lope. Oke. Tuh, kita lihat. Jadi. Lihat ya. Gambar. Nah, gambarnya di sini. Langsung jadi di mobilnya. Oke, mau Okta, sini-sini. Abis ini, abis gambar, kita mau ngapain lagi? Ke sini, pose. Oh, pose. Nanti di sini ada gambar kita. Ya, nah, nanti terus? Ada petunjuk kita tuh harus bentuk gimana. Oh, harus ngapain-ngapain. Oke, okay, ya. Ya. Nah, tuh, ikutin posenya. Ya. Sampai dia warna hijau. Iya. Salah, kebalik. Iya. Eh, kebalik ya? Benar. Eh, benar dong. Ya. Benar dong. Ya, lagi. Aduh, masih ada lagi ya? Sampai 5 kali. Nah, betul. Dah. Wah, dapat voucher. Dapat voucher 30%. Dapat voucher 30% untuk apa? Belanja di sini. Oh, habis foto-foto dapat diskon 30% untuk beli. Selesai Fantastic Pose. Nah, terus? Tinggal games terakhir ada di sana. Ayo. Ayo semua ikut saya. Waduh, saya hari ini dikawal 5 cewek cakep. Jarang-jarang. Oh, ini. Ini game terakhir, iya, Mbak. Iya. Ah, game terakhir, Mbak. Kita ngapain? Jadi gimana? Nanti ada video. Iya, terus. Abis selesai ada video, ada pertanyaan. Jadi ini videonya itu reviewnya mobil Tanto yang iya, ini terus. Nanti gamesnya itu mesti nonton tayangannya dulu. Nanti ada pertanyaannya seputar ini. Jadi kita harus nonton dulu. Ada penjelasannya. Nonton videonya. Kemudian simulasinya pakai mobil ini, Daihatsu Tanto Custom. Dan Tanto Custom ini adalah mobil pertama Daihatsu yang memakai konsep DNGA, Daihatsu New Global Architecture. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari luar kelihatannya kecil, tapi di dalam gede, kayak lapangan bola. Bukan begitu, iya, Bu? Tuh. Dadah. Mau kemana? Mau pergi kerja. Jadi ini wahana terakhir di booth Daihatsu di Gias 2019. Tadi yang pertama saya sudah bikin, apa tuh? Lego. Nih Lego saya nih. Gak ada kakinya. Apa? Gak ada kakinya. Oh iya, kakinya lupa. Lego. Abis main Lego, main lightsaber. Lalu foto 360 derajat. Video ngevlog. Foto kebalik. Terus menggambar. 6. Ke-7 pose. Ke-8 belanja merchandise. Ini ke-9. Habis sudah. Habis permainan ya, wahana di Ibu Daihatsu. Dan semuanya gratis. Bahkan Anda bisa dapat diskon 30%. Dan kalau ini udah semua permainannya, ya, kita bisa dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya ada botol minum, terus gantungan kunci mobil dari Daihatsu, ya, sama tempat tisu dari Daihatsu-nya. Wow, mantap. Ingat, jangan lupa mampir ke booth Daihatsu di Gias 2019. Ditutup tanggal 28 Juli 2019. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa Pak datang ke booth Daihatsu Gias 2019 dan tanggal 18 sampai 12.
2019 Season. Gitu. Terima kasih.